Inilah jebolan Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar 2020 yang diberikan kesempatan untuk masuk dalam manajemen Indosiar. Siapa sajakah jebolan tersebut? Mari simak video ini sampai habis. Ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indosiar atau Lida Indosiar 2020 akhirnya selesai digelar setelah beberapa kali dijeda akibat protokol pemerintah COVID-19. Kompetisi tersebut berhasil mengeluarkan penyanyi dangdut bertalenta seperti salah satunya Meli Duta Lida dari Jawa Barat yang juga juara pertama. Para peserta yang sudah berkompetisi dari babak pertama sampai terakhir rata-rata sudah pulang kampung semua, terkecuali bagi peserta yang masuk grand final seperti Nia dari Sulsel, Hari Jambi, Gunawan dari Maluku Utara, dan Meli Duta Lida dari Provinsi Jawa Barat. Indosiar adalah salah satu stasiun televisi yang terus menghadirkan suasana baru musik dangdut di Indonesia. Tak ayal dari kompetisi yang telah diadakan seperti Lida, The Academy, dan The Academy Asia melahirkan puluhan penyanyi dangdut muda dengan skill dan vokal yang tak diragukan lagi. Selain dari memberikan pembelajaran dan mengasah skill dari peserta, ajang dangdut Indosiar juga memberikan hadiah yang cukup menggiurkan para finalis. Lida Indosiar 2020 memberikan hadiah kepada para peserta sejumlah 1 miliar rupiah dengan juara pertama 500 juta rupiah. Tak hanya itu saja, para peserta yang dinyatakan masuk grand final juga mendapatkan penghargaan dari pihak Indosiar, yaitu diberikan kesempatan untuk kontrak dalam manajemen yang bernaung dalam stasiun televisi Indosiar, seperti para jebolan tahun sebelumnya, Lesti Kejora, Selvi, Faul, Fildan, Reza, Putri, Aulia, dan beberapa jebolan lainnya. Untuk tahun 2020 ini, menurut informasi yang berkembang, ada 4 jebolan Liga Dangdut Indosiar yang diberikan kesempatan oleh pihak Indosiar untuk masuk dalam manajemen musik mereka, yaitu Meli Duta Lida dari Jawa Barat, Nia Duta Lida dari Sulawesi Selatan, Hari Duta Lida dari Jambi, dan Gunawan dari Maluku Utara. Itulah 4 jebolan Liga Dangdut Indosiar 2020 yang dikabarkan akan diberikan kesempatan untuk masuk dalam manajemen musik Indosiar. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.